Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya muliakan sekalian, di mana juga anda berada, saya sebagai Presiden Jati Malaysia mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada tuan-tuan, puan-puan dan seluruh keluarga dalam hari baik bulan baik ini. Mudah-mudahan insya-Allah sambutan ini memberi makna kepada kita sebagai diri individu, memberi makna kepada kita dalam keluarga, memberi makna kepada kita dalam masyarakat yang lebih luas, dan akhirnya memberi makna kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, hari baik bulan baik ini sekali lagi kami, saya mewakili Jati, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan insya-Allah saudara, hari raya ini berbeza dengan hari raya tahun-tahun sebelumnya. Kalau hari raya tahun-tahun sebelumnya kita menyambut hanya dalam keadaan bersahaja begitu, tetapi kali ini kita menyambutnya dengan unsur-unsur yang lebih dalam lagi, unsur berjihad untuk menjadikan diri kita ini sebagai pejuang-pejuang di peringkat diri, pejuang-pejuang di peringkat keluarga, masyarakat, peringkat negara, dan akhirnya umat, untuk menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang saya muliakan sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan saya menyambut datangnya satu Syawal kali ini dengan satu semangat jihad, semangat perjuangan. Tidak lain dan tidak bukan, dalam situasi yang kita berada sekarang ini, dalam environment yang tuan-tuan dan saya berada di sekarang pada masa ini, dalam keadaan kita sedang sebenarnya diasak di kiri, kanan, di atas dan di bawah, perlulah di antara kita mempunyai semangat juang yang mantap untuk kita bersama-sama mempertahankan IMR. IMR adalah singkatan kepada I Islam, M Melayu dan R Institusi Raja. Tuan-tuan dan puan-puan, Jati Malaysia berusaha sediang malam dan pagi petang dengan sokongan dan dukungan daripada rakyat Malaysia dan rakyat di luar daripada Malaysia yang sayangkan kepada Islam. Mari kita bersama-sama memertabatkannya. Yang sayang kepada bangsa Melayu sebagai salah satu bangsa dalam kehidupan manusia di seluruh dunia ini, mari kita sama-sama memertabatkannya. Dan akhirnya yang sayang kepada institusi raja sebagaimana yang terpancar dalam perlembagaan yang merupakan institusi last resort yang akan menyelamatkan Islam dan Melayu di bumi Malaysia ini, mari kita pertahankannya dalam konteks nation building, dalam konteks membangunkan negara Malaysia ini. Dan tuan-tuan mempunyai peranan dan saya mempunyai peranan. Tiap-tiap 28 juta penduduk rakyat Malaysia ini masing-masing mempunyai peranan untuk mempertahankannya. Oleh itu, saudara dan saudari, poin saya yang berikutnya, mari kita sebarkan idea IMR ini kepada anak-anak kita. Sebarkan idea IMR ini kepada anggota keluarga yang jauh daripada kita. Sebarkan idea IMR ini kepada anggota masyarakat yang lebih luas. Sebarkan IMR ini kepada negara, kepada umat sejagatnya, supaya dengan semangat Ramadan, semangat Syawal yang kita ada ini, maka sudah bertahtalah dalam hati kita insya-Allah perjuangan untuk Islam, untuk Melayu dan institusi raja. Yang ketiga, para penonton yang saya muliakan sekalian, insya-Allah akhirnya dengan cabaran-cabaran yang begitu banyak, saya bertentangan dengan cabaran-cabaran, berhadapan dengan cabaran-cabaran. Tuan-tuan akan berhadapan dengan cabaran-cabaran. Madrasah Ramadan yang telah kita lalui selama sebulan cukup itu sepatutnya sudah memberikan satu kekuatan yang tak dapat digugat lagi. Mari kita gunakan kekuatan itu, kita bangunkan kekuatan itu, kita ketengahkan kekuatan itu, kita lonjakkan kekuatan itu bagi menuntut hak kita, tidak lain dan tidak bukan hak untuk kita hidup sebagai seorang Muslim dan mati sebagai seorang Muslim, hak untuk kita memertabatkan bangsa kita sendiri, dan akhirnya insya Allah hak untuk kita mempertahankan institusi raja yang merupakan, saya katakan tadi, sebagai institusi last resort yang akan menyelamatkan Islam Melayu di bumi Malaysia ini. Akhirnya, saudara, teman-teman para penonton yang dihormati sekalian, marilah kita bersama-sama, insya-Allah, dengan azam yang jitu, dengan kekuatan yang ada, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah saudara dan saya berazam, berusaha siang malam pagi petang, segala-galanya mari kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan kita sendiri. Para penonton yang dihormati sekalian, setelah saya memberikan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri tadi, ingin saya tinggalkan satu pesan kepada para penonton yang saya muliakan sekalian. Pertama, mari kita hidupkan dalam diri kita, hidupkan IMR, Islam, Melayu dan Raja. Nombor dua, mari kita bersama-sama, bukan setakat menghidupkan saja, memanjangkan langkah kita,
memanjangkan suara kita, meninggikan suara kita, menyebarkan idea IMR ini kepada seluruh rakyat Malaysia dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama menyingsing tangan, menyingsing lengan kita untuk kita menanamkan semangat juang, untuk kita bersama-sama insya-Allah menegakkan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, di bumi Malaysia yang kita sama-sama mencintainya, idea IMR, supaya bangun pagi IMR, bangun petang IMR, malam IMR, di samping IMR itu berada tegak di atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat IMR, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat IMR insya-Allah. Cukup setakat itu daripada saya dengan tulus ikhlas daripada jati Malaysia. Saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.